Flare coy, wah kita nggak bisa pakai flare. Kita mati nih, ini gameku belum ku reset coy. Kita ulang dulu, kita ulang dulu, kita lanjut ya. Kali ini kita namatin way kan kalau nggak salah. Udah farming sedikit level untuk beberapa karakter way kalian. Musuh mode. Jadi kita akan lanjut lagi. Welcome to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Sky Stream. Kali ini kita akan namatin Zenji. Isi aja. Zenji. Mungkin ceritanya pendek sih Zenji. Tapi lupa sih aku. Bukan pendek. Kalau pendek nanti. Shinki. Istri dari Yuan Shi. Asian sih sebenarnya. Asian sih. Story-nya cukup tragis. Desuga, sonna taikutsu na hibi mo owari o tsugeyou to shite imasu. Enki-sama ga kotabi no ikusa no dou. Enggak pernah. Enggak pernah ikut tarung, Pak. Guandu berarti battle pertama untuk siapa? Zenji. Guandu ya. Senjata inilah. Item oke. Okay. Masih level berapa ini aku? Belum banyak sih. It is what it is sih. Kondisi Yuan Shao Chao Chao ya. Kita harus ngalahin Chao Chao. Unit info. Oke okay. Status sih mas. Wes, kita gengnya Yuan Shao ini. Suaranya kekecilan bang. Masa kekecilan cok? Bentar. Coto mate nih. Musuh kah? Yoi. Ini suaranya kekecilan gak jir? Suaraku atau gamenya? Oh ya gamenya aku belum aku besarin ya. Sorry. Lupa tadi aku mute. Bener pak. Ini gede ini. Oh thank you udah ngasih tahu ya. Ya tadi main bentar buat naikin level ya. Lupa aku pak. Thank you udah kasih tahu pak. Jadi ini kita di Guandu ya. Mapnya ketika Yuan Shao sendiri mati pak. Sama maju sekalian. Kita pakai Zenji ya. Karena Zenji sendiri levelnya udah agak di atas. Aku belum farming yang lain-lain juga sih. Oke okay. Uchitorimashita wa. Ya tadi kalah mana itu. Ah ini dia. Dapat pedang ya.
Jangan lupa di tap-tap ya, di share. Wah, Guan Yu. Guan Yu ikut gengnya Cao Cao ya saat ini ya. Kita kill ini God Captain dulu. God Captain ini penting buat ngurangi jumlah kucuk-kucuk ya cuy. Terus-terus. Anjay. Musuhnya cukup gigi sih ini, musuhnya areal lah. Enak ini. Satu alasan untuk dipakai ya ini juga ya. Kalian nge-push. Oh, yang liangku mati coy. Kalian Guan Yu. Totori. Ganryu no kataki. Kurasete moraru. Sou sou. Shiro ni komoru ka? Anjay. Koujou heiki o dosu. Iburi dashite kure. Apa ini? Serang kayaknya. Serang tank, Pak. Panah. Gambarnya kebar semua. Bergetar. Sebenarnya aku mau pilih Xiao Dun ya, tapi Xiao Dun sendiri belum ke leveling cuy. OP nyo. Yang di suara siapa ya? Iku Robin ya? Bukan gue. Uchitorimashita wa. Jangan sampai markasku jebol ya. Anjay, Wencho mati pak. Anjay. Kita kill Guan Yu dulu coy. Liu Bei mundur anjir. Videoku tip rahasianya, ada tip rahasia pak. Tapi sebelum itu kamu BB berapa cuy? BB 6 PS3 PC atau PS2 cuy, beda pak metodenya, atau PSP. Wah, PC ada triknya pak. Kalian ngubah jam, ubah internal jamnya. Itu di Google banyak. Aku taunya untuk versi PSP sama PS2. Kalau PC beda caranya cuy. Aku masalahnya browsing banyak itu buat nyari senjata. Beda caranya pak. Untuk PS2 lebih mudah dalam tanda kutip, karena ada tips rahasia yang banyak orang nggak tahu cuy. Nah, gua upload sih. Walaupun tetap random ya. Loh, ini kan bukan kuda aku, pak. Tapi juga kuda sama sih. Kuda aku yang kuning itu sih. Aku udah dapet sih, udah dapet semua sih.
tapi untuk PS2. Yuk nyerang yuk. Gitu. Ya gimana lagi pak? Kalau PC mah browsing aja. Aku nggak terlalu ngerti pak versi PC. Mungkin aku juga main versi PC mungkin. Tapi PS3 aja ya. Aku takutnya kalau main versi PC ada virusnya sih. Yoi. Kalau PS2 bisa aku kasih tahu pak. Kalau PC aku belum main. Nantilah. PC sama PS3 sama kok caranya. Kalau nggak salah lo ya. Masalahnya kukira sama semua PC, PS3, PS2 sama. Ternyata beda caranya sih. Karena di PS2 nggak ada air kan. Nggak ada renang sih. Main DW6 PS2, DW Warrior Fall 2 PSVP aku bang. Oh. PSVP lebih gampang untuk cari kuda raja sih. Karena emang gamenya game satu player. Aku lihat orang udah punya kuda-kudanya. Kalau nggak ya cari tuntutan save-savean aja sih. Kalau nggak niat. Tapi kalau niat ya cari. Jadi nanti kalau kita tamat cepet cari kalian senjata boy. Kalau cepet gue ya. Sama-sama by the way. Soalnya aku juga nggak main DW5 dulu pas masih bocil. Mainnya DW6 pak. DW6 PS2. Sedang sih masih satu tim, oke. Tinggal nge-push doang. Lidian. OP ini pak. Genji ini enak ini. Gue dikit yang left pak. Maksudnya left gimana? Left dinasti warrior. Ini bukanya gimana cuy? Oh udah kebuka. Oh yang nonton biasalah. Yang nonton itu tinggal masuk FYP atau enggak kok. Kan kadang juga enggak muncul notif juga kan. Terus game juga ngaruh. Kalau pengen banyak pakai flare. Nah ini udah kebuka. Ini kan yang left juga banyak sih. Lagi pula game DW5 juga ya game lawas, sangat-sangat wajar lah ya. Yang masih main game ini kalau nggak aku siapa lagi pak? Gitu. Kayak mama Zenji ya bang. Yoi, Zenji enak banget loh padahal. Baru tahu aku. Buat combo kotak-kotak segitiganya OP jadi. Tapi tetap disenggol belakang bisa sih. Nggak kayak Lubu sih, Lubu enak sih. Lubu Guanping ultinya juga GG sih. Kita nanti aja kill. Ini Guojia ya strategisnya. Cao-cao sebelum punya Sima Yi. Cao-cao, nantilah kita nge-kill Cao-cao nanti aja lah. Ini masih belum ketemu Chopi ini. Chopi mana ini? Belum ketemu ini. Mending tinggal Cao-cao doang. Harusnya kan ada cutscene ya kan kalau ketemu Chopi. Kita juggling ya.
tampar-tampar, Pak. Nih lihat ini nanti yang nonton banyak. Kita pakai cheat. Tidak, tidak, ding. Kayak flare. Flare. Ini Yuan Shao ya. Sebenarnya Yuan Shao di sini kalah tuh. Kalahnya memalukan lagi. Terus sama dia mati di hutan ya kelaparan, kasihan. Sangat-sangat kasihan. Nggak guna ini. Ini ada S-nya, ada save si mas. Jadi kita udah tamatin banyak ini. Kira tamat ini. Bentar lagi mungkin minggu depan tamat itu. Tamat kita minggu depan. Yuan Shou mati ya setelah battle itu. Terus Yuan family habis. Terus Zhenji ikut Cao Pi yang mana ketemu di Guandu. Dan kita tadi nggak ketemu Cao Pi sama sekali loh. Walaupun terpaksa ini, Pak. Sono reitetsu na manazashi wa tengan no gotoku tsune ni yo mitoshi te oraremasu. Shikai shourai sougi wa shijou mo yomei na kunshi o itadaku koto ni naru deshou. Sono katawara ni wa tsune ni watakushi no sugata ga. Lah kok bahasa Jepang? Iya dong, anti mainstream dong. Ada Inggris aku. Aku bosan dengerin Inggris terus, cuy. Karena udah ngerti Inggris. Gara-gara game ini kan bisa bahasa Inggris kita, cuy. Masa-masa dulu kan. Mau belajar bahasa Jepun. Ini Chibi ya. Wow. Jadi kita main Zhenji di mapnya Chibi, cuy. Yoi, kalau kalian pengen versi Jepang silahkan ya, cari sendiri. Wow, tapi ini berat, ini jelek. Ah, cobalah ya. Kali Ginseng. Kali, kali. Kalian cari aja DW5 Andap ya, nanti ketemu versi Jepangnya, cuy. Gitu, oke. Okay. Ya. Nah, ini di kapalnya di apa namanya? Di rantai semua. Dengan berat gerak senjatanya. Hah? Coba, Pak. Beratnya kayak gimana gitu loh. Katanya berat enggak bagus kan? Pengen nyoba aku. Ngaruh enggak sih gitu. Biasanya berat itu damage-nya lebih tinggi kan? Kita menguasai sini dulu cuy, nanti ada skill yang juga. Anjir, Pangtong jadi pengkhianat, Pak. So berat sih senjatanya sih, kelihatan sih nggak kayak tadi. Kita kill Pangtong dulu atau gimana ini, aku nggak tahu story-nya sih. Kondo wa make ne karena. Oh, kita nge-kill Anu itu. Nge-kill Zuge Liang, Pak, biar gak bakar-bakaran sih. Oh, lambat ternyata. Kita nampar-namparnya nggak mantap. Nggak bisa lompat sih. Tampar-tampar sekalian sih. Yeay. Nggak ada angin ya. Uchitorimashita wa. Ore wa Dio da.
Hadir bang, halo. Selamat hari Senin pak. Selamat si libur kah? Hati-hati. Kemarin bang, tahun baru Ciria nih. Tahun baru Ciria pas minggu. Oh ceritanya PAW kalah di sini, yoi. Kalah emang. Tapi kalau main gamenya ya harus menang lah ya. Walaupun bener kalah. Pangtong ini pak, pengkhianat. Senjata heavy kurang bagus ya. BTW ada senjata spesial. Itu tipenya heavy pak. Topi cuy. Kalau nggak salah senjatanya siapa yang heavy ya? Kenapa dibuat senjata heavy cuy? Kalau jelek ya nggak ada yang pakai lah. Ikkini semekomi. Teki no odoroku sama wo mite. Slow motion cuy. Ore tachi no chikara de oshi tsubase. Lomotion. Terus nge-kill siapa? Huang gak ya? Kukuk! Mana wa tsunda, shinda sune wa haken! Besok mungkin aku main Dongzuo ya pak. Karena kita lanjut ya, jadi Wu Wei Su order kayak gitu terus. Jadi kemungkinan besok kita namatin Dongzu. Kalau enggak yang lain sekalian. Kalau ada insight silahkan ya. Besok kita namatin apa pak? Tinggal beberapa sih. Terus dah itu. Tinggal di kepuk-kepuk gitu. Toh ini juga masih difficulty-nya rendah ini pak, masih easy. Nanti kita main chaos nantilah setelah nyari senjata. Oke, kita push. Kita push. So ada Zoyu pak. Zoyu ini bagus kalau pakai tongkat sih. Kayak cocok gitu pakai tongkat. Kayak staff ya. Anjay. Anjir, cai mau tim kita mati pak. Yes. Lindungi pak. Jadinya terlalu berat sih. Jangan kill tim kita. Huang Gai. Kita harus kill Huang Gai ini. Huang Gai ya. Huang Gai mau bakar-bakaran pak. Dia menyala bangku. Victorika, Victorida ya ore. Anjay. Banyak yang ngefans Zotai loh PT. Mungkin kita bikin bahas-bahas karakter kesukaan, karakter paling populer di Dynasty Warrior ya. Aku kemarin nonton kontennya bagus. Mungkin kita bahas di YouTube. Nanti bisa dicek di YouTube. Kalau nggak besok aku bikin ya. Kalau nggak habis ini. 10 karakter favorit. Walaupun itu termasuk Dynasty Warrior 2 sampai 9 ya. Tapi yang masuk top 10 itu rata-rata karakter lawas semua ya. Iyalah ya. Karena faktor anjay apa itu? Terus ini kalau ada yang ketinggalan nonton bisa ditonton besok ya, ini akan ku upload di YouTube.
Anjir, kita mau ke belakang dulu, Pak. Kita bersih-bersih dulu, Pak. Zenchan ini ya. Jadi ini nanti ke depan kita pakai versi Jepang aja suaranya. Nah, versi Inggris sudah terlalu mainstream. Kita cari sesuatu yang fresh ya. Wow, jalannya ditutup, Pak. Harus muter dong. Kayak labirin, coy. Secara peta sih bagus DW6 sih. Untuk anunya. Peta ini. Aku bingung sendiri sih. Ah, gak di kill, Pak. Rugi aku. Rugi XP. Nanti aku kill officer kita dapat XP kan. Desua. Juga ya, bangsawan ya. Nah, kita tinggal ngekill raja doang kan ya. Selesai ini. Nostalgia. Ui. DW5 keinget main di PS2 main temen yoi. Main lagi lah, bos. Masih dua ya, Tengku sama Sun Quang. Alright. Silakan di share ya. Follow, kita tamatin semua sama namatin Chaos nanti. Terus kita pindah ke Dinasti Warrior yang lain. Kita namatin semua Dinasti Warrior ini. Untuk hari-hari biasa ya. Di jam-jam yang sama juga. Nanti untuk 9 ya kita harus nabung dulu, bos. 9, 8 itu sekiranya perlu beli ya. No, udah di kill. Rugi dong. Jauh-jauh ngejar ternyata di kill tim kita, Pak. Soga. Kita push lagi. Kita langsung ke rajanya aja ya, karena udah bersih musuhnya. Enggak, aku jaga postur ya, biar gak buko. Moral itu apa, Bang? Moral itu apa ya? Enggak tahu moral. Moral itu moral lah. Ya mungkin kayak keadaan apa ya? Kondisi pasukan sih. Psikologis sih. Nah, ini menang kita. Tapi sebenarnya di sejarah kalah ya. Sejarah ataupun novel kalah. Wes Senji. Mantap. Sonryu Doumei toiedo, chosen keren sih. Satu karakter yang banyak disukai orang ya. Tau-tau. Apalagi kalau baca story-nya yang asli ya. Is naik 2 peringkat, let's go. Wah, tipenya happy terus ini. What the freak. Jadi kalau kita cepat tamat, kita selesai sebelum 2 jam. Kita bisa farming senjata. Tidak, level 2, take 2. Cukup cepat ini. Setelah pertarungan di Chibi, tanah atau dataran Cina dibagi jadi 3 ya. Yang mana itu Wei, Cao Cao, Liu Bei, dan Sun Quan. Segera setelah itu Cao Cao mati ya. Lalu Chao Pi menjadi pemimpin Wei.
Terus intinya ya, semoga yang terbaik lah. Tapi Shu menyerang di utara dan juga membahayakan Wei. Musik air mata. Keren jir Chaopi, walaupun matinya cukup cepat sih Wei. Siapa? Chaopi. Siapa yang jadi pemimpin setelah Chaopi? Anaknya yaitu Chaopi. Walaupun Chaopi ini sendiri juga nge-kill saudaranya sendiri ya, agar bisa naik. Dan saudaranya disuruh jadi tempat yang jauh ya, ketika ingin berkuasa. Jadi saudara sendiri ya di musuhi. Gak ada di sana keluarga cemara itu, gak ada pak. Demi kekuasaan itu apapun diambil ya. Itulah kejelekan dari sistem dynasty. Kalau sistemnya dynasty dan meritokrasi, literally oke lah. Meritokrasi emang orang ini layak ya. Dan di sini ada Masu ya sebagai musuh ya. Masu. Pemacau gak ada jadi macau. Jiang Wei, ini Jiang Wei udah masuk, berarti ini era-era ketika siapa ya? Era-era Liu Bei udah perang sih. Guan Yu udah tahu ya, udah mati ya. Let's see lah. Aku nggak tahu story-nya, Pak. Karena nggak diceritain di DW6 ini. Oh, udah sih, Sima Yi. Sebenarnya tadi mau main Sima Yi, tapi belum di leveling. Ini banyak yang suka Sima Yi. Aku termasuk orang yang suka Sima Yi sih. Zhang He juga banyak yang suka juga. Ike! Zhang He! Sima Yi termasuk orang yang anu sih, setia sih, gigi sih. Tapi di novel dianggap sebagai pemberontak ya ternyata. Aku kemarin baca lagi ceritanya Sima Yi. Karena dari sejarah kita bisa belajar agar kita tidak mengulangi sejarah. Sejarah itu tidak mungkin berulang, tapi polanya itu akan sama ya. Tidak akan terjadi kembali, tapi polanya itu sangat mungkin terjadi kembali. Wese, terlalu strong ini cuy. Tidak ada sugiwa bagi kamu ya. Lanjut. Kita kemana lagi nih? Kita nyari yang officer-officer aja cuy. Mau sekalian leveling. Capture remaining. Oke, kita ke bawah berarti. Yang bau ini saudaranya Yang Pei kah? OP ini musuhnya GG ini pak. Ini minum dulu ya. Ini BGM bagus sih. Guan Xing, Guan Yinping. Yang Wei bergerak. Wow. Anjir aku stun pak. Di combo anjir. Oke. Okay. Me.
Oh, kok bukan kuda aku? Nani? Kapten kita kendaliin dulu. Pada itu nanti jadiin karakter juga ya. Tapi pakai senjata yang aneh sih. Anjay, siang weh. Penerus. Penerusnya Suke Liang dan Soyun. Walaupun not that good. Kemarin aku baca-baca ceritanya Zhang He agak sedih sih. Tapi nanti lah ketika aku namatin Zhang He, kasih tahu. Nah, kita kendaliin. Terus kita kemana ini? Bawah dulu ya, karena musuhnya di sana ya. Moral is rising. Moral kayak psikologi lah ya. Jadi kayak sebagai pemimpin itu jangan membuat anak buahnya itu depresi atau takut bergerak ya. Cao-cao mati bukan si Mayi, Cao Pi kak. Si Mayi itu nanti setelah anaknya Cao Pi kan di Cao Pi digantiin anaknya Cao Rui, terus digantiin lagi anaknya saudaranya Cao Pi kan, kalau nggak salah Cao siapa ya, Cao Fang. Oh, yang terakhir Cao Mao. Terakhir dua terakhir Cao Mao terus Cao Huang. Kemarin baru baca aku sih. Cao Huang. Nah, Cao Huang itu udah jadi bonekanya anaknya si Mayi. Si Mayi udah mati itu. Sima Yan atau Sima Si atau Sima mana itu lupa. Intinya Sima Family. Loh, aku kan udah nge-kill Sima Madai kok belum berakhir ya. Oh, raja musuh adalah Suke Liang. Oke, understandable. Si Mayi itu ketika berkuasa, si Mayi itu udah gak ada, Pak. Anjay. Yokena koto. Gak pernah ada ini, Pak. Denji gak pernah ikut bertarung, anjir. Wah, ini Risoles Mayo. Halo. Lama tak melihat Anda. Kachi wa mieta da na. Ini main easy biar kita bisa ngelewat semua cutscene sih. Ini tinggal nunggu Suke Liang doang sih. Suke Liang. Ini si Mayi. Nantilah kita bahas karakter-karakter yang populer di Dynasty Warrior ya, dari Dynasty Warrior 2 sampai 9. Oh, udah lihat sih, nanti kita bahas reaction aja lah reaction. Sama nanti versi shortnya aku upload di TikTok. Kalau fullnya di YouTube. Walaupun aku juga nggak pintar ngomong sih. It's okay. Mana ini yang namanya
dia liang cuy. Rajanya musuh juga liang kan ya. Emang sih, mengapa kok Suge Liang bukan Liu Bei? Karena Liu Bei udah mati mungkin ketika ini. Karena mungkin udah bertarung di Yiling ya. No, Suge Liangnya belum muncul pak. Dan di sini mas siapa? Mas Junior. Masuk tinggal lari doang itu. Ya lari coy. Nigerun dayo mai. Mati kau. Oh gak tanya namanya. Oh iya. Oh dapetin itu ngaruh gak pemilihan difficult. Pingin kalau kalian pingin dapetin item silahkan dinaikkan difficulty-nya jadi hard ya. Ngaruh kak. Baik di Dinasti Warrior 6 juga demikian. Tapi ada misi-misi yang kalian harus browsing sih. Kalau kalian gacor aja kotak-kotak, cari kotak-kotak doang ya nggak bakal dapet. Sebenarnya aku main easy. Kalian naikin level dan lain sebagainya pak, sama story nanti kita namatin untuk senjata itu di pre-mode, untuk nanti kalau nentuin tamat enggak setelah chaos kita selesain semua. Kalian kan belum kuat gimana bang tuh, main easy aja kayak aku cuy. Aku ini easy loh pak. Mana ini nggak ada tulisan easy nggak? Gak ada pak, tapi di pojok itu kan ada save remaining infinity kan, kalian bisa nge-save kapanpun. Kalau nggak kalian main free mode aja sih. Nah, free mode itu bisa dipakai gitu. Ini nanti kalau kita selesai cepat, nanti sekalian nyari senjata deh, senjatanya Denji. Kalau gampang lo ya. Masih miss. Karena ada beberapa senjata yang di dapetinnya sulit, pak. Android. Untung kita nggak main chaos, pak. Main chaos itu kita mati itu. Jadi S kita, pak. Itu DW6 mati tuh. Ini mati ya, lu udah kalah itu. What the hell, jadi es krim cuy. Warera mo senkou no hitotsu mo tateru to suru ka. Ore tachi mo teara o tateru ze. Mairimasu. Wah, Shincha ya. Istrinya Liu Shan serta anaknya Zhang Fei. Zhang Fei. Oh ya btw, Dinasti Jin itu nggak hancur gara-gara Mongol pak. Ada sih yang Dinasti Jin yang beda tapi saya salah baca ya. Ada Dinasti Tang, Dinasti Ming kayak gitu. Baru Dinasti Jin terakhir baru kena Mongol. Kena Genghis Khan tuh. Ini anaknya Zhang Fei pak, si pencuri bocil. Uchitorimashita wa. Akhirnya Zenji, yoi. Anjay. Macau ya. Kita kill Macau dulu lah. Belum ke tempatnya Suge Liang sambil leveling kita pak. Bahasa Jepang yoi.
Mantap sih, Zenji enak sih. Gak kayak Diao Chan kalau yang sih. Diao Chan jurusnya sliding tech toh lah. Bahkan ternyata Diao Chan itu yang suka gak terlalu banyak ya. Lebih ke surong orang lah. Bang, worth it gak naikin kan di story apa free mode bang? Tergantung kalian kah? Kalau pingin kalau kayak saya ya nggak pernah main DW5 itu kalian bisa main easy aja sambil naikin level, enjoy aja sambil apa menikmati story lah. Kalau kalian udah tahu storynya ya kalian main anu aja free mode sampai muak, main Guandu itu loh. Guandu Guandu escape itu lah. Habis kan ini musuhnya kan, oke liang dong kan. Oke, kita laser jir. Nanti mau pakai si Maji sih, tapi belum leveling lah. Ah, terperang sendiri mereka. Anjay. Terusnya laser, Pak. Kono tettai wa tsugi e no fuseki desu. Liu Bei udah enggak ada ini. Kayaknya. Utsutorimashita wa. Cepat ini kita. Masih 2 lagi mungkin. Genji juga ya, Genji tuh pendek juga sih story-nya harusnya, karena Chopi sendiri masih hidup itu cuma bentar doang, gak lama pak. Stay tidak butuh stay. Level ketiga ya. Su menyerang lagi. Walaupun kalah di cheating, aku merasa aneh dengan persistensinya mereka ya. Seperti mereka seperti ada sesuatu yang dikejar. Dari apa yang ku ketahui, Suki Liang kayaknya hampir mati ya. Dan itulah mengapa kelihatan mereka itu secara putus asa atau terus menerus menyerang kita. Biarkan diriku yang membuatnya pergi ke alam lain. Anjay, betul nggak ikut battle pak? Chopi aja sebenarnya nggak ikut di sini sih, di Wuzhang kan. Chopi nggak ikut yang perang itu si Maji sama Suge Liang sebenarnya. Ini pun si Hao Yuan harusnya juga nggak ada cuy. Udah gak ada ini Xiao Yuan. Yang mati di sini tuh Zhang He. Ini melihat. Bisa melihat masa depan anjir. Jimayi. Oh, si, bukan Xiao Yuan ding ini, Chao Ren ding. Kira Xiao Yuan mulu anjir. Ini Chao Ren cuy, Mega Sword. Ya begitulah ya. Dan ingat ini game ya, bukan sejarah ya pak. Jadi beda. Caranya beda sama game. Tapi intinya ya hampir sama lah. Dan bagusnya dengan barang kok
dengan pop culture seperti ini anak-anak muda jadi tahu story-nya. Kita malah mungkin lebih tahu sejarah Cina daripada sejarah Indonesia kan ya. Tadi senjatanya bang, ini mungkin terakhir ya. Ini story terakhir, mungkin kita punya waktu untuk nyari senjatanya Senji kalian habis ini. Kita lihat aja. Terus kalian siap-siap HP. Nanti kalau kita nyari senjata, senjata itu tadi. HP udah full. Shock wo shizumeru. Nido to ukabanu you ni na. Ini usang plane ya. Lagunya jelek sih. Ya ganti lagu-lagunya Dinasti Warrior 6 aja ya. Uzang bagus loh lagunya. Kono yona kousei itsu made mo tsuzukanu. Sensen wo iji shitsutsu shouki wo mate. Oke, kita disuruh nunggu untuk kematian Sugi Liang ya. Bang, cara download DW5 di download gimana bang? Tadi Google aja kak, tinggal download itu, tinggal cari download Dynasty Warrior 5 PS2 ISO atau ROM. Udah, aku udah pernah bikin tutorialnya tapi ini dihapus YouTube ya, sampai nggak bisa upload 1 minggu ya pak, jadi saya nggak bisa kasih tahu secara detail karena melanggar peraturan. Harus Windows berapa? Bukan masalah Windows, pak. Windows XP pun bisa, karena ini game lawas ya. Ini emulator zaman ke-8 ini. Yang penting itu RAM sama CPU-nya bagus. Yoi, jurusnya tampar-tampar sih. Hitbox-nya sangat-sangat kecil. Gak pake APK ISO, gak apa-apa kan bang? Hah? Pakailah. Ini kan game PS2 pak, bukan game PC. Kalau game PC mah pakai install next gitu. Tapi hati-hati dengan yang namanya game PC ya, yang bajakan, karena kadang ada virusnya pak. Aku gak berani itu main DW6 karena itu. Makanya mending aku main yang versi PS3 kemarin kan, DW7 kan. Dan itu berat sih, fisiku aja nggak kuat itu. Nantilah aku gimanain biar enteng. Kalau kemarin download terus di level juga ngelag-ngelag. Kalau ngelag-ngelag kemungkinan PC-mu nggak kuat. PC atau laptop sih? Karena laptop itu minimal untuk main game ini itu biasanya harga 4 juta ke atas lah. Download di Bakas 31, aku juga download di situ. Tapi saya kadang nggak berani pak, karena Bakas itu sendiri itu pun ngambil dari tempat lain. Aku lihat dari sumber aslinya kan. Ya, orang-orang kalau kalian lihat YouTuber-YouTuber yang apa akunnya tiba-tiba kena hack itu gara-gara itu, Kak. Biasanya itu yang bikin masalah itu editor aplikasi itu loh, kayak Adobe apa itu yang buat ngedit. Makanya aku udah nggak pakai bajakan lah gitu. Nanti dihack channel kita hilang nanti. Ya iya sih. Kita nggak tahu di aplikasinya dikasih virus, kita nggak tahu. Rata-rata yang biasanya tiba-tiba channelnya kena hack itu biasanya ya pakai aplikasi editor bajakan kayak Sony Vegas dan lain sebagainya. Biasanya kayak gitu sih. Kan nggak tahu juga. Apalagi kalau anunya udah terkenal ya, channelnya udah 1 juta kayak gitu, 100 ribu. Mending main di emulator pak, bisa dibilang emulator itu lebih aman ya, karena open source. Tapi dulunya jangan di website-website orang, website asli kayak game PS
PS1, game PS2. Tinggal download ISO doang. Ini aja PS4 aja udah ada yang bikin emulatornya loh. Anjir kuat kali coy, padahal isi loh. Oh ya ini dulu aku main tapi mencet-mencet pak. Disundul-sundul terus. Kalian ngamuk ya. Jungle aku. Emulatornya PCSX 2. Google aja pak, semua Google itu teman kalian gitu. Di itu pun ada yang bikin tutorial kok, walaupun nggak kelihatan caranya ya, karena mereka juga takut kena ban YouTube. Aku udah kena cuy, kapok bikin tutorial. Yo, PCSX 2 yang mana umurnya udah tua itu game, mungkin seumuran kalian itu. 15 tahun kan ah. Yoi. Main di Vietnam ambil file, ayo nggak seru lah. Kalau kalian belum namatin, mending namatin dulu aja. Biar kalian tahu betapa sulitnya nyari kuda. Kuda cao, kuda Liu Bei. Sulitnya gitu. Santai, kalau kalian tahu triknya itu paling 1 bulanan dapat semua itu pak. Trik rahasia ya, bukan nge-cheat ya. Tapi untuk yang versi PC nggak tahu aku. Versi PS2 yang tahu sih. Mungkin kalau bisa ya nanti kita namatin versi PS3-nya sekalian. DW berapa? DW 6. Karena aku lihat yang lebih suka DW 6 lebih banyak daripada DW 5 pak, terlihat dari viewer pak. DW 6 itu aku pakai karakter-karakter yang disukai orang itu rata-rata 30 bisa itu viewer, padahal kita tahu DW 6 banyak yang nggak suka deh. DW 6 itu simple untuk para-para pemain baru karena tinggal kotak-kotak doang atau segitiga-segitiga doang. Ini kebanyakan combo sih. Ini combo yang aku pakai aja kotak-kotak segitiga. Gitu. Jadi ya agak aneh juga sih orang Indonesia lebih suka DW 6. Mungkin gara-gara nyari kuda lubunya sulit sih. Mereka udah pernah dapat jadi merasa this is the game ya. Ya lu harus browsing juga sih. Yoi, dan secara gerakan memang itu game pertama dinasti yang menggunakan mocap manusia. Jadi gerakan mereka itu pakai itu loh, pakai baju itu loh, pakai mocap itu loh. Kalau ini kan pakai Android. Kalau ini kan pakai anu doang. Aplikasi. Jadi beda. Bukan agak susah, memang susah cuy. Memang susah nyari kuda cuy. Untung aku nyari kuda off stream. Kalau aku on stream kemungkinan nggak dapet cuy. Karena aku paling live stream itu cuma 2 jam satu hari. Kali libur ini aku cuti nih, ngambil cuti seminggu. Sambil nunggu bocil-bocil libur ya. Walaupun ini ya beberapa udah masuk sih, beberapa. Udah dapat kuda lubu DW6. Udah dong. Kan Firman minta file tapi ribet mau jelasin perlu perjuangan. Emang sih. Kemarin kapan itu juga minta self-seven yang udah aku tamatin. DW6. Ah, males. Satu bulan setengah jir nyari itu terus namatin apa namanya chaos mode ku tamatin semua walaupun pakai trik ya, naik kuda cuy, naik kuda
Kayak kudanya Cao-Cao itu OP, Pak. Gak bisa terlempar sih. Genji bagus ini, cuy. Jadi ya sangat-sangat sangat-sangat apa namanya? Beralasan kalian milih Genji. Karena makainya juga enak. Walaupun nanti di Chaos gak tahu ya. Di Chaos nanti kalau disundul dari belakang kan kena interrupt. Gak bisa diapa-apain sih. Kayaknya buntu deh. Genji cocoknya pakai wind scroll, Bang. Wah, item aku belum nyari, Pak. Nantilah item. Kita nggak bisa lompat ya. Nggak bisa lompat pakai kuda, cuy. Wow. Oh, di sana serang, cuy. Ini rajanya siapa? Juga Liang udah mati kan? Yo, tinggal Jiang Wei doang kan? Dan ini kemungkinan adalah map terakhir sih. Iya, beda sama SB2 yang bisa lompat. Kemungkinan SB2 itu rilis setelah ini sih. Kemungkinan. Aku nggak tahu sih timingnya. SB2 itu lebih telat rilis daripada DW5 sih. Karena DW6 kan kita bisa lompat. Terus sama manggil kuda bisa sih. Dan kalian kalau lihat-lihat itu Samurai Warrior itu juga 3 kerajaan, lebih tepatnya 3 wilayah. Terus main mirip ya. Seperti yang kita tahu kan, sejarah nggak mungkin terulang kembali, namun polanya akan kembali terjadi ya. Cao-Cao kayak Nobunaga Uda gitu. Tipikal orangnya hampir sama, Pak. Tenggoku, eh. Tenggoku Jidai, kan? Yoi. Halo, Bang, halo. Anjir, sundul-sundul aku, Pak. Mirip loh itu. Nobunaga sama Cao-Cao itu mirip. Bukan secara bentuk model ya. Secara apa yang dilihat oleh musuh. Kumis. Iya sih, berkumis juga sih. Semua, hampir semua berkumis, Pak. Mau nungguin jenggot kayak orang-orang dinasti Warrior sulit banget. Gak bisa, Pak. Biar panjang kayak Cao-Cao. DW4 itu memang terkenal dinasti Warrior paling sulit. 2-3-4 itu. Nanti kita coba tuh betapa sulitnya game-nya. Walaupun ya gambarnya pasti bikin mata sakit, tapi namanya retro game ya kayak gitu sih. Kita lihat lah. Yang penting gameplay kan. Entah nanti kita main ke DW7 dulu setelah ini, ataupun main DW4. Ya jangan nge-cheat lah, anjir. Niatnya untuk namatin kok, bukan nge-cheat. Kalau nge-cheat dianggap tamat ya, gimana? Namanya mau ngerasain sensasinya dulu pas bocil-bocil main game itu. Apa itu yang maju? Bian Yong. Enggak nih soal dubbing gimana, Bang? Download yang versi Jepang, Pak. Yang versi belum didubbing. Ini namanya di Google gampang nyari. Tinggal tulis saja DW5 undub ya. UNDUB. Itu nanti ketemu paling atas itu. Websitenya CD Roman. Downloadnya lama itu, websitenya jelek masalah. Servernya jelek kok. Downloadnya lamanya. Kalau speedku lumayan loh. Apa mati? Keyboard rusak. Udahlah tinggal push doang ini.
Oh ya, bagi apa namanya, ingin nulis pesan tapi pesannya nggak dibaca, bisa give ya, nanti auto ada suaranya pak. Dia nggak perlu naikin chat ya, nanti ketok sendiri chatnya cepet banget hilang sih. Pendek. Ini juga lagi main kan. Yo isi di room yang satu cool room. Cool room itu biasa biasanya. Yang room-room biasa lah, room official lah. Di Roman itu kadang ada yang sudah di patch. Kalau nyari Basara yang udah bahasa Inggris, sulitnya bukan main cuy. Adakah yang tahu Basara sudah ada tulisan Inggrisnya? Oh juga ngerti sih bahasa Jepang, tapi kan tapi kan ya kanji yomene ya. Oke, jam berapa ini? Masih jam gini ya. Bisa ini, aku juga mau nyari senjata Zenji. Kalau kayak cari walkthrough-nya dulu lah. Biar tahu ini tulisannya apa anjir. Kadang kan game-game kalau ditujukan untuk anak kecil ada hiragana katakana kan. Itu aku bisa baca. Hiragana katakana mah oke lah ya. Kanji yomene ya. Saya nggak bisa baca kanji. Bisa dikit. Yang sering muncul doang. Kayak Nihon, buku, Yama. Gunung ya Yama. Itulah. BGM-nya jelek, Pak. DW5, Pak. Itu yang pasti itu. DW5 BGM-nya tidak bagus. DW6 BGM-nya yang bagus banyak, ya. Ini Yuying ya. Tidak bom, hati-hati, Pak. Android. Yuying itu saingannya Zenji ya di TW6 ya. Main apa pak? Yang udah tahu cara untuk cari senjatanya Zenji silahkan ditulis ya, mumpung aku masih main. Aku nggak usah browsing lah. Nah, selesai. Mode hard kah bang? Ini main mode easy ya. Kan namatin story dulu aja. Dan gitu kak. Di sini kita apa namanya, family friendly ya, hati-hati nanti saya bisa hakai anda tanpa peringatan ya. Sini tuh agak keras ini. Ini salty spiton pak, bukan Winnie Hart Junior di sini pak. Berbahaya di sini guys. Seberapa kuatkah anda ya, seberapa greget anda. Salty spiton di sini. Ini orang keras ini pak. Aja di mute malah. Oh, berarti kasih peringatan dulu aja dulu. Berarti kecuali kalau ada yang rasis atau nggak jelas, ya itu langsung dihakai selamanya nggak apa-apa. Lu kok mati? Masih kurang satu pak. Di battle heavy bunuh 300. Lu kok heavy? Berarti aku masih ada satu game lagi lah. Di HP masih ada satu game berarti, bukan inilah. Ini bukan yang terakhir berarti. Ya, berarti ya healing saya habis dong. HP Castle pos pokoknya ya. Ya apa itu tadi kita hapus pak? No. Oh ini medium mayan ini. Yang heavy kita hapus aja. Usang bukan yang terakhir ternyata heavy ternyata. Dongjia. Berlian sama remake cable itu bagus mana cuy?
macet deh. Viral terakhir malah Wuzhang. Gojongen no tatakai ni yori shoku wa horobimashita. Iya, ini pas bilik ini. Kono tenka ni wa waga kimi ga osama Su akhirnya hancur ya di Wuzhang. Dan saatnya Wu yang terakhir. Nagai senran no yo de kazukazu no kenmon meimon ga ushinawarete ikimashita. Dan seharusnya di sini Cao Pi udah nggak ada sih. Ada nggak ya? Ada ting. Songgo dewa naku, Songi de naku dewa. Kono gappi no chi de, tsui ni ten o keishou suru hasha ga kimaru no desu. Mainnya di PC gak bang? Ya iyalah. Kotou no touzoku ni hairikomareta yo da. Mizukara waga da ga. Will belajar. Aku belajar bahasa Inggris dari game, Mak. Bukan bahasa Cina, anjir. Bahasa Jepang, anjir. Bahasa Cina carinya sulit. Ada sih, tapi PSP. Bahasa Korea sih ada kok. Kalau mau nyari. Kono iksa ni kateba, Songgo no meiun wa tatemashou. Thank you. Wish, thank you. Ronaldo, Octavianus Wanjae, dan Hart-nya. Coba kamu nulis, nanti ada suaranya, Pak. Sebenarnya Hefei ini yang ada di castle itu cuma si Zhang Liao. Terus nanti Cao Pi datang sebagai reinforcement kan, kalau nggak salah. Ada tambah billing itu, Pak? Enggak lah. Ya mending tidur daripada live bagus. Besok main lagi ya soalnya. Santai aja. Thank you. Anjay, apa itu? 39 community anjay. Thank you by the way. Ronaldo. Namamu Ronaldo beneran kah? Thank you so much. Semoga yang terbaik untuk Anda ya pastinya ya. Ini FV ya. Dan ini mapnya mirip sama DW6 BTW. Di sini senjata keempatnya cukup kill 300 terus temuin Cao Pi-nya. Hah? Tapi aku main easy nih, Pak. Nanti kita coba lihat ya. 2 jam itu sekiranya nyampe. Ini paling bentar doang ini selesai. Di sini kalau hard pedih damage-nya wah kakak. Oke, siap. Nanti habis inilah kita coba. Oh ini kah mapnya kah? Ini map WTF, aku nggak suka ini. Mapnya sangat rumit sekali. Kita langsung kill bos-bosnya aja lah ya. Biar cepet. Di bosnya ada Luxun, Tai Sisi, Jotai, sama Sengku. Oke. Okay. Tapi ya makanya dari S dulu ya gampang lah. Oke. Makanya itu gunanya leveling buat main easy. Nanti buat nyari senjata gampang. Kita level. Ini BGM-nya bagus ini. Tapi leveling ya harus nge-kill officer, Pak. Kalau kita langsung ke raja juga nggak ada tip, nggak ada gunanya. Kalah mashing aku cuy. Biar ada greget, nggak tamat-tamat Pak main 2 jam Pak. Kalian belum lihat aku main Cao Pi langsung main normal Pak. Mati aku. Di map terakhir mati aku Pak. Stres aku. Kalian belum lihat saya nyoba pertama kali coy, itu nggak ku upload sih karena memang mati terus. Otak Pak, harusnya apa? Harusnya otak kah? Ini keras banget coy. Kita kalau harga gimana coy?
full dari belakang gak? Iduan. Ini yang si suaranya siapa ya? Kayaknya kenal ya. Doyun. Gampang itu lubu malah nanti. Menurutku lubu cukup gampang sih. Karena lubunya OP. Suara gua. Suara apa itu? Suara apa anjir? Suaramu apa suaraku? Oh, mengisi suara itu kah? Denji kah? Suaramu kayak gitu kah? Masa sini. Ini DM. Ku apa? Ku kasih lagu buat ngisi. Aku pengen bikin lagu aku, Pak. Siapa tahu bisa ngisi lagu kan ya? Lab. Siap. Nanti officer-officer yang lain dulu ya. Buat nambahin stat ya, karena ini game itu bikin repot ya. Kalian kalau ngekill musuh tanpa leveling, tanpa ngambil apa ya? Kalau ngambil dropnya itu nggak bakal tambah kuat, Pak. Tambah rank doang nggak penting di sini. Yang penting statnya, cuy. Kulit ini, musuhnya keras juga, cuy. Nah, ini kelemahan Denji kelihatan ya, Pak. Kalau rame-rame ini disenggol dari belakang bisa kena stagger. Kalau lubu kan enak, areal semua, cuy. Kita nyari BGM ini aja, cuy. Keren nih. Di remix bagus ini, Pak. Apa ini? Ram. Ada tanknya, cuy. Nanti ada saatnya kita full satu kali stream nyari semua senjata, Pak, setelah semuanya selesai sih. Bukan nge-heal kak? Senjata buat apa ini? Imasara senryoku ufuyashite nani ga dekiru? Zengun! Angekiseyo! Oke, kita maju ya, disuruh maju ya. Tunggu semua isi lah. Yoi, santai aja. Kill 300 terus ketemu Chopi bang, dapetin pedang aslinya. Bukan pedang ini, senjatanya suling, cuy. Suling bambu. Master nggak ada di sini, Pak. Ini langsung chaos ini. Chaos mode ini kita. Chaos mode mungkin aku udah rank 1 sih. Karena saya nggak mau sulit-sulit, Pak. Kegawasi. Dasar menjijikan nih. Ranknya kecil sih, tapi lumayan enak kalau nggak diganggu dari belakang ya, Pak. Kalian bisa lihat sendiri, diganggu Nastagger ini karakter. Langsung... Kenapa-napa ini orang. Anjir. Kita Genji sendiri juga nggak ikut perang sih, benarnya. Biar orang pada milih ini aja sih. Genji ini termasuk karakter yang disukai banyak orang loh, Pak. Kemarin aku review atau lihat
orang bikin list 10 karakter terkenal, Zenji termasuk di top 20 sih. Bahkan ngalahin Yao Chan. Nanti lah aku bikinin kontennya itu. Top 20 sampai 11 sama top 10 sampai 1. Nomor 1 jelas lah, kalian tahu sendirilah ya. Isi itu guess lah. Sangat mudah untuk di... Kalian gak bisa lewat. Oh, itu tempat kosong nih. Kayak lalat. Lu buka? Ya, rahasia lah. Spoiler nih. Itu termasuk... Tulisnya termasuk Dynasty Warrior 2 sampai 9. Jadi ada karakter kayak ini, Handang. Handang ini kan Dynasty Warrior 8 atau 9 gitu kan. Terus Yahoo Xiao Ji, istrinya Zhang Fei kan juga ada kan, dijadiin karakter juga. Itu nomor yang sangat-sangat buncit ya, nomor terakhir. Ya gimana ya, namanya Lubu itu udah terlalu wow. Apa itu, cuk? Sejak dinasti awal-awal ya. Aku pernah something sih. Itu apa itu? Oh. Nah ini tinggal nge-kill doang ini. Tinggal keluar doang ini kita. Dari pintu. Ini gak ada pintu kah? Kita naik ke atas gak bisa ini, cuy. Ini ada pintu kemana gitu kah? Oh ini dia. Main di W6 bang, aku udah tamat pak. Kita namatin lagi. Boleh sih, tapi versi PS3 mungkin. Jadi beda. Karena beda kombonya, cuy. Di DW versi PS3 itu ada renang-renang, cuy. Kalau nggak versi PC ya. Udah aku upload sih di W6, cuy. Silahkan ditonton. Kita namatin semuanya. Mau difficulty chaos sudah selesai, senjata juga udah bagus. Rata-rata 90-an yang udah aku tamatin, kecuali yang nggak ada musuh. Bosnya tinggal dua doang kah? Zotai dan Sun Kuei. Kita lihat di YouTube ya, linknya ada di screen. Di screen. Di kode QR. Kalau enggak ya di bio lah ya, paling gampang nyari di bio ya. Iya, sambil ngerjain apa dan lain sebagainya. Itu pakai 60 fps loh itu. Masih awal-awal streaming itu pakai 60 fps ya. Dan game lawas kira 60 fps ya, terlalu overkill, terlalu bagus. 30 fps adalah hemat kuota pak. Zotai. Ini banyak yang suka juga ini Zotai. Anjir, pedangnya panjang banget, coy. Oh, katana pak. Samurai sih. Kenshin. Tapi ini udah selesai ya, kita selesain ya. Blue. Ini mati. Ya, sring. Pani, jir. Sangsing, jir. Attack up plus 4, ya. Oh, kita dapat musuh. Harusnya dapat heal aja sekalian. Mana bangke? Take.
Oh, bisa ini. Kita sambil dapetin senjata bisa ini kita. Sampai ini. Masih ada setengah jam kok. Aku googling dulu coy. Kill 300. Benar, mati. No. Tindak des. Oh, dia membeku. Saya menang aku. Ini easy, Pak. Easy enggak bisa dapat senjata kan ya? Nah, kita nyari dulu senjata Zenji. Sambil nonton story. Song Gome. Shoku ga horobi. Ada setengah jam bisa lah, rank 6 lah ya, lumayan lah. 10 like Kiki. Siap sih mas. Selesai kan ya? Ini doang kan ya? Panjang juga storynya Zenji. Kita namatin yang storynya pendek-pendek aja sih. Tokiwa Sogo. Biar ditungengin dulu lah sambil bubuk. Kita mau cari siapa tadi namanya? Zenji. Dark Moon Flute. Cara mencarinya di Hefei, kelompok Wei, lokasi Sun Quan Ship. Caranya kill 300 lalu ketemu Cao Pi. Siap, itu doang anjir. Zenji ya, dari Songsan Region, dia anak dari Zenji. Zenji terkenal untuk terkenal di dataran Cina sebagai perempuan yang pintar dan juga cantik. Wah, tipe-tipe saya itu. Saya suka orang pintar ya. Kata kemangga itu. Cantik tapi nggak bisa mikir, pusing ya. Terus tadi married dengan Yuan Shi. Yuan Shou itu menyerang Guandu, ketemu Cao Pi, terus Cao Cao menang. Yuan family destroyed ya, hancur akhirnya ya. Anjir. Gimana Pak? Saya mending ketemu orang pinter daripada orang pusing. Nanti ngayelan capek deh. Capek. Topi. Zenji's beauty lalu dijadikan apa namanya istrinya. Topi menjadi pemimpin Wei setelah kematian Cao Cao ya. Lemotnya ya Pak, iyo i, bukan lemotnya sih. Kata ngeyelan Pak. Ya gimana itu? Dikasih tau ngeyel. Ya pokoknya ya, pokoknya ya, pokoknya. Pokoknya itu udah angkat tangan. Nao kagayaki tsuzukeru no datta. Kono denki wa skip Pak, jangan. Story no nagare to tomo ni fuuka shi. Story jangan di skip. Kecuali free mode. Ini biar jadi bisa throwback ya. Ini kan aku upload lagi kan. Nanti kalau aku mau nonton pas lagi ngapa makan atau apa kan bisa.
untuk yang nggak pernah main Dynasty Warrior kan kadang ya di skip-skip kan, jadi ya kita simpan Suhuang ya di sini. Nah ini ada story tambahan jelas ini. Nah, ini gambarnya bagus ini Pak. Shinyo, kono tenka, omae ni sashidasu no. Dan anaknya Chopi yang pertama dari Zenji ini jadi pemimpin ya, namanya Cao Rui cuy. Cao Rui. Walaupun kemungkinan besar itu anaknya Yuan Shi sih, bukan anaknya Chopi. Dikasih sup lah. Nah ini di Forbidden City. Nah ini kita skip. Kill 300 prajurit lalu temen Chopi dapat senjata. Yoi, aku udah baca ini. Jadi caranya kita baca sekalian. Jadi kita akan ngambil senjatanya Zenji mumpung masih setengah jam kan. Nanti lebih gak apa-apa. Jadi tahun berapa itu? Biasanya HV terakhir kan ya. HV pasti. Terus pasukan W pasti tinggal ini doang. Karena kita belum sampai HV pakai kerajaannya Wu. Belum kebuka. Kita main hard karena harus pakai hard. Caranya kill 300 musuh lalu ketemu Chopi. Untuk karakter ya pastinya harus karakter yang pakai senjata itu, yaitu adalah Zenji. Bajunya ganti dong. Oke. Yang mana yang the best, Pak? Apa ini sih? Ini terlalu hektik. Ini aja lah. Maca udah, Bang. Maca belum. Mungkin next. Tapi besok kemungkinan order. Dongzuo, Pak. Karakter yang banyak dibenci orang. Karena emang itu antagonis, the real antagonis dari The Kingdom ya. Item wadah slot baru kita isi sekalian. Item yang belum dapat advance banyak banget. Body card kita pilih yang strong sekalian. Terus kondisi udah tahu kita. Jadi caranya di sini langsung ke HP Castle musuh untuk dapat 300 skill. Oh, Sun Quan termasuk keras ya, jadi silakan digunakan atau punya musuh rek disimpan. Oke, okay. Jadi ada cutscene-nya ya. Oh, ternyata ada cutscene-nya ternyata. Damn, nyawanya panjang kali kau semua. Ini kita harus nge-kill krucuk banyak ini, Pak. Dah, gak keras sekali musuhnya, Pak. Sulit ini. What the freak? Krucuknya gak mati loh. Kita harus kill 10 doang ini. What the freak? Kayaknya nggak bisa ini Pak. Kayaknya harus leveling sampai full dulu ini. Timingnya kurang sakit tuh. Jut, mau mati aku. Lari ya. Terlalu sulit ini Pak. Mana musuhnya yang ada namanya sih? Oh ini dia. Kayaknya terlalu hard deh. Oh sorry. Terlalu hard ini. Kayaknya kita nggak jadi deh. Terlalu buma oke lah ya. Ah sih. Baru mulai udah kayak gini cuy. Damage-nya nggak ada Pak. Azrod.
Genji pacarnya Chaobe, bukan pacarnya, istrinya. Dan ibu dari penerus Chaobe yaitu adalah Cao Rui. Anjay. Hillnya di mana ya? Ya dekat-dekat pintu di sini ada hill ya. Karena sulit cuy. Ini BTW bisa main easy nggak sih? Nggak bisa kah? Harus hard kah? Nggak ada cuk. Harus hard cuk. Kayaknya. Nggak bisa easy mah. Nggak bisa pak. Gimana ini? Do this kah kore? Ini mau nge-heal di mana ini, Pak? Enggak ada kotak ini tuh. Hitam doang katanya juga hard juga, cuy. Enggak sih, cuma easy itu cuma awal-awal doang. Apa aja kudu hard. Oh. Terus yo kore. Kita heal ini di mana ini? Kita mau cari heal di mana ini, Pak? Emang mati nih, kena panah pun mati nih aku. Buntu lagi. Kepala aku mulai pusing lagi. Kayak gitar itu. Biasanya kalau ada guard captain itu ada kotak-kotak ya untuk nge-heal ya. Ini kita kill 40 aja pakai musuh berkali-kali cuy. Ini mulai dari awal lagi bang. Lah, kenapa emang? Senjata cuy. Mending main Guan Yu Escape dulu sih. Biar strong. Ah, kok males sih? Gak ada heal, Pak. Kita ulang ah. Lah ya, lalu. Jam berapa sih ini? Tunggu kita lakuin ulang lah ya. Semoga nggak bocor nyawa aku. Senjata, item. Heal ketika kill 100. Tapi itu sulit sih, kill 100 itu sulit cuy. Pemain Guan Ping cukup gampang ya. Cuma waktunya aja yang bikin emosi. Ini di atas kuda ini bisa ngebuk-ngebuk gak ya? Gak bisa pak. Sama aja sih kuning kita. Tapi belakang kita yang jadi lemah cuy. Back kita terlalu mudah dikepuk dari belakang. Kelemahan Zenji itu ranknya nggak jauh. Kalau kita main tampar-tampar gitu, bokong kita sangat-sangat terbuka. Disundul-sundul kita pak. Kegarasi hampir mati. Kesel kah? Sama lagi jir. Will die bro. Naik kuda dulu pak. Pusing pak. Oh my god.
sulit Jir nih kayak Biao Chan kemarin, Pak. Biao Chan juga sulit, coy. Terus Biao Chan sendiri juga mainnya di level terakhir. Levelnya level awal kayak Liang itu, map Liang itu gampang. Ini map terakhir itu biasanya emang sulit. Kita mau nyari gila gini di jauh kita. Sulit ini kayak give up aja. Kita kembali lagi besok untuk karakter yang lain ya. Map terakhir buat farming senjata aja ya. Ya jelek. Ini udah nggak ketolong ini, Pak. Tim kita nggak masuk ini. Lawan satu officer aja kayak gini deh. Damn. Kami dulu aja main yang lain. Besok lah ya. Aku farming off stream lah. Pintunya belum dibuka lah. Udah ting. Sejauh ini untuk nyari heal sih. Dan ternyata kemungkinan nggak ada. Ada ting. Aduh. Ah, yo kata. Kamu nanti aja, Pak. Aku mau bersih-bersih yang di dalam. Masih merah-merah itu. Anjay. Aduh, dari belakang itu sangat terbuka, cuy. Terlalu open ini. Orang-orang segitiganya kalau rame kayak gini agresif sangat-sangat lemah ini kan. Oh no. Aku guna stay. Ini udah leveling loh aku, cuy. Isi musuh dulu baru kita turun lagi. Kita kayak gitu sampai nanti tuh. Ya bertahan lagi, Pak. Yo kata. Namanya api ya. Namanya api itu bisa nambahin damage. Nih lihat damage-nya enggak ada, cuy. Ini kayak kita lawan lubu ini. Kalau by one mah oke lah ya. Versi Majapahit pakai jari, Pak. Kayak kemben ya. Isi matanya, itu hard, bro. Anjir, disundul aku. Bukan heal ternyata. Yalah ya, bukan kentong kok. Ya gimana, secara timeline emang Zenji salah satu yang the best, cuy. Dan pinter lagi ya. Seorang pemimpin masa cari istri yang Bakayaro ya, pusing. Tapi ada orang yang memang suka orang yang agak-agak gimana biar bisa diatur. Dibohong-bohongin gitu loh. Dan itu not good. Itu niatnya udah jelek gitu. Ramnya pun nggak bisa digebuk-gebuk, Pak. Keras banget, coy. Gameku nggak ada, anjir. Item lah, dah. Kalau musuhnya dikit, GG ini karakter. Kalau musuhnya banyak, wah, ditundul-sundul dari belakang, kok itu ya. Tiba-tiba habis ya dia.
Hey. Musuhnya sedikit mah oke lah ya. Gak masalah, kalau musuhnya keroyokan kita pusing. Disundul dari belakang mati. Ini stabil low ini nyawa kita sih. Oh, WGM-nya bagus ini, Pak. Saya mau download lagunya. Ding 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 ding. Ada healing enggak di sini ya? Kita lakuin aja sampai healing kita habis. Kayaknya enggak kuat sih, tetap. Ada gentong lagi. Biasanya di tempat spawn-spawn itu ada itu tempat kapten gak ada tapi disini sialan ya aku habis pak ini heal-heal dimana ini apa ini dengan ini juga maksudnya aku habis coy. Atarashii shousha de mou ichido jōheki no hakai wo. Tempat nge-heal di mana ini? Takubo nasai. Takil dulu lah ini buat guard kaptennya. Menambah pasukan kita deh. Kegarashii. Awas nanti disunggol mati aku. Kalau kok it saya harus masuk sih ini kalau kita keluar lagi ke tempat tadi jauhnya kita wira-wiri buat nge-heal doang heal 300 ini aja Tuan Luk Sun kah? Tuan Sun Kwan kerajaannya Sun Kwan Luk Sun di luar cuy ngendok heal bukan heal ima desu Luksun kalah ini kak kita harus farming ini jelas ini terlalu sulit untuk dang apa namanya Zenji terlalu sulit untuk Zenji oh, ditutup pak untuk nyari senjata ya kan kita selesai cepet tadi lumayan lah ya 1.5 jam untuk musuh doang tapi kukira bisa untuk nyari senjata ternyata tidak saudara-saudara terus farming dulu lah PS lah bos apa yang main di HP pak HP saya meledak nanti HP saya aja udah hamil pak gak kuat ini nyerah saya HP capek kita naikin level dulu bendera putih saya terlalu keras susahnya leveling lah habisin waktu leveling dulu Tuan Yu escape chaos berani gak? Enggak lah ya main normal aja lah ya bisa bang minimal RAM 4 HP-nya RAM ku 8 pak RAM itu nggak terlalu penting, Pak. Salahan kalian berpikir. Yang penting itu CPU sekarang. Main di iPhone 15 bisa nggak? iPhone itu untuk beginian agak sulit, cuy. Untuk beginian sulit, cuy. iPhone. Paling maksimal itu ya itu hard bang sama aja kok mau normal hard itu sama aja aku udah nyoba pak harus jailbreak coy karena yang kita kejar bukan apa-apa di sini yang kita kejar itu stat
Itu farming cukup normal lah. Kalau nggak isi juga nggak apa-apa sih. Karena dropnya sama, Pak. Ini loh, drop ininya ini sama, 4. Dan aku saranin main easy aja sih. Gak worth it. Ini kan Zhang Leon ini lari kan habis ini kan. Beda dapat attack sama defense-nya, Bang. Rata-rata 4, cuy. Oh, udah nyoba hard juga masalahnya. Kalau hard dapat 8, masa? Kalau kesulitan yang lain ya sama aja bohong sih. Jadi ya naik dikit-dikit lah. Kalau kalian main normal bisa, berarti main ke hard gitu. Main ke hard gitu. Main ke hard gitu. Udah balik. Internetku mati kah? Ya internetku mati. Bentar, kayaknya internetku mati, jir. RTO, jir. Jam segini bang, gimana? Aku cek dulu sih. What the frick? Isi lagi ya? Kalau udah balik ngomong ya, anjir. Kita lihat apa ngelek. Testo. Aku nyoba refresh dulu. Kayaknya udah connect sih. Tadi internetku dicoret, Pak. RTO, Pak. Reset. Reset jaringan. Kayaknya udah balik sih. Uploadnya udah 30, Pak. Oke. Udah, Bang. Oke. Hanya saya ini sebagai penutup. Merepotkan, tiba-tiba putus, coy. Biasa lah ya. Coba di hard bang, dapat 8 maksimal. Off stream aja, Pak. Nanti aja, Pak. Biar ini biar cepet, coy. Nanti aku killnya lama juga repot. Off stream aja, Pak. Nanti aja, Pak. Biar ini biar cepet, coy. Nanti aku killnya lama juga repot. Ini DC-DC mulu ini, Pak. TikTok macam apa ini? Lag sih. Ini udah comeback kan kayaknya. Kayaknya kita disuruh offline nih. Ini pertanda alam. Disuruh offline ini. Speedku masih 20 doang ya, padahal standar 30. 3000 ya. Udah comeback belum ini? Anjir, mau selesai aja putus-putus malah. So my. Speednya juga nggak balik, Pak. Speednya sangat-sangat slow ya. Speednya nggak sampai 3000, coy. Ah, biarin lah nanti kalau DC ya udahlah. Mau end juga kok. Jadi sulit ya. Ah, biarin lah nanti kalau DC ya udahlah. Mau end juga kok. Jadi sulit ya ternyata. Walaupun bagus. Bagus kalau nggak ada pengganggu di belakangnya, Pak. Kalau ada disenggol kita mental-mental sih. Udah, Bang. Oke. Okay. That's good. Kalau nggak ya malah kita nyari. Asti. Ini apalagi ngekill Xiao Dun, cuy. Sulit, cuy. Ini apalagi ngekill Xiao Dun, cuy. Sulit, cuy. Untung full ya.
Pental aku. Anjir. Ah, terus deh. Kok bisa kalah cuy? Itu harusnya mengklik apa sih? Kota kan? Pintut tahu. Asik. Aku kalah. Akhirnya kena combo juga. Akhirnya. Oh, musuhnya yang gigi ini, Pak. Mana ini? Mana itu? Bekas mati harusnya ada dropnya. Oh ini. Yang penting itu dropnya, Pak. Enggak, ngambil drop sama aja bohong. Orang satu tapi statnya ngepet juga nggak guna ya. Gak dikit ya. Kalau perlu cucuk-cucuknya juga dikit. Enggak kalah gitu. Merepotkan musuh kita cuy. Kita nggak dapat combo berat sih. Combonya SMG itu apa, Pak? Kotak-kotak segitiga doang lah. Kita dapat tagging, very good. Punya salah, Pak. Tukshu! Tampar-tampar dia. Kamu belum baca biografinya Tukshu sih. Saya kurang tahu aku. Tukshu itu apa ya? Alah, terlempar sampai sana nggak bisa di apa-apain tuh. Lah, dia malah terlempar lagi sih. Ini Pak, baru kapten. Biar ada yang bantuin untuk defend carriage. Terakhir ya. Okay, nice too. Nah, kita tinggal nge-kill si Audun doang. Ini bahaya ini. Aku main pernah keretaku hancur, Pak, gara-gara tercunguk-tercunguk kecil ini. Bang, DW6 memang bisa diikutin sama Elite Guard. Gak tahu aku. Aku belum main DW8. Shiranai yo, re. Shiranai desu ne. Skip. Turun lanjir. Nah, itu dong. Yoroshiku. Ini guys sih, Mas. Ini aja kesulitan, Pak, aku apalagi main difficulty hard. Lihat itu damage-nya. Enggak ada damage, coy. Oke, lu build lah, Pak. Yang belakang-belakang bisa kita gebukin. Asih malah pas kena parry. No! Asih, luck, Pak. No. Ini, ini 以上は進ませんぞ.
Ya kak lo juga menyala pak. Takut saya. Kamu nyala juga deh. Lak pak. Ya maaf tuh. Mumpung. Ya begitulah ya. Mau berakhir ya kayak gini kayaknya disuruh off ini kita. Oke. Ya cah sulit sih. Suruh main hard aku. Stres aku. Nah, akhirnya. Aduh. Dapat HP. Ngantuk aku jadian. Capek. Nah, tinggal nunggu save doang ya. Banyu dan kereta kencana. Anjir, apaan tuh? Mulbok. Masih pak. Lamaan pak. Nah, gitu dong. Peace. Selesai sudah. Jadi untuk dapetin senjata, kita tunggu pas stream khusus nyari senjata sama item aja ya. Gitu pak. Udah 2 jam ya pak. Lelah aku. Lelah gara-gara terakhir tuh pak. Walau cukup enjoy ya. Jadi besok kemungkinan besar ya kita namatin karakter yang banyak dibenci orang. Itu adalah Order Dongzuo. Wah. Nih hero cukup enak juga sebenarnya. Tapi gak seenak Lugu. Plus main kayak si Denji sih. Nah judusnya juga belakang-belakang gak kena. Disundul dari belakang ya mati gila sih. Setelah Order nanti Su lagi atau Wei atau Wu terus muter-muter. Paling nanti kita dapet Yuan Su nanti. Yuan Shao. Ya kan? Oke jadi itu aja untuk stream kali ini. Thank you udah nonton dan thank you udah nge-give ya. Siapa tadi? Ronaldo Gaucho, Ronaldo CR7, Octavian, yep, diurutin kayak sebelumnya ya, ini Wei, Su, Wu, Otter, Su, Wu, Wei, Otter gitu terus ya, dan nggak bosan pak, nanti kita main Su terus, healing terus capek kayak.